ini mau kemana? Oh jadi gini bro ceritanya, nah ini ada dari customernya Hot Wings bro. Nah, kita dikasih amanah untuk memberikan ya ini tadi apa? Mereka menyumbang dan kita memberikan ke anak yatim bro. Oh itu bro. Dalam bentuk makanan. Itu ke panti asuhan berarti bro ya? Betul. Nama panti asuhannya Asyarif ya. Oh, untuk Asyarif. Tempatnya nanti memakai telepati nih bro. Saya lagi menerka-nerka ini bro. Jangan-jangan nggak tahu nomor jalannya bro ya? Iya bro, makanya itu nanti selalu pantengin aja. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih nih bro ya. Untuk customer-customer Hot Wings yang sudah donasi, mendonasikan sedikit hartanya yang karena harta yang paling berharga adalah donasi. Oh, bukan keluarga. Bukan keluarga ya. Oh, itu kalau film ya, ini kalau dalam lagi. Segi kemanusiaan. Kemanusiaan ini lain lagi bro. Money to be the food. Nah, tersebut menjadi makanan bro, yang dimana makanan itu akan menjadikan amal jariah yang memakannya gitu bro. Bro, ini kita apa aja yang dibawa ini bro, untuk panti asuhan ini? Jadi untuk hari ini kita bawa 35 kotak untuk ke panti asuhan, sisanya sekitar 560-an. Oh banyak bro. Okay. 55 lah, oh, 55 dibagikan ke kayak tukang beca, terus yang di pinggir-pinggir jalan itu bro. Oh itu bro. Jadi kita bagi rata lah semuanya. Ini customernya alhamdulillah banyak ini buat ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat Mas Furukon ya. Oh ya. Terus sama Tapi. Mas Tapi. Berkontribusi. Iki poso sempet anu nih. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya bertambah. Amin. Berkah keluarganya. Amin. Dapat anak-anak soleh tentunya. Amin. Dengar-dengar anu ya, Mas Tapi itu enggak bisa pulang ya, Bro? Lockdown, Bro. Oh, aduh, kasihan ya. Kasihan enggak bisa mudik. Tapi lebih baik di situ, Bro. Oh, kalau pulang nanti tambah ruwet gitu. Oh, iya. Kalau bisa yang lama membawa oleh-oleh. Oh, nah, gitu ya. Nah ini
tadi kan selesai panti asuhan, bro. Ini mau kemana lagi kita ini? Ini kita mau mencari para mencari kitab suci. Dan kaum-kaum duafa yang kurang beruntung, bro. Jadi semoga dengan makanan ini mereka bisa semakin kuat untuk menghadapi namanya hidup. Karena di sini banyak doa-doa, bro. Doa-doa orang-orang yang tentunya berharap mereka menjadi lebih baik lagi, bro. Gitu. Ini akan mulai hujan nih, bro, ya. Iya. Asal tidak hatinya hujan. Ya, Bang. Gimana sih ini ya? Dan nanti kita akan mencari para K-popers. K-popers. Para K-popers ya. K-popers. Mana, bro, tadi setelah berkunjung ke panti asuhan, apa yang dirasakan, bro, dalam hati, bro? Lega, plong. Paling gak tersampaikan, bro, ya, dan baru. Intinya harus banyak bersyukur. Alhamdulillah, panti asuhannya berkembang ya, bro, ya, dan bro. Alhamdulillah tadi. Tadi lahan kosong itu, bro, ya. Yang belakang. Akhirnya sudah jadi dua, yang dulu jadi satu, jadi dua. Bisa bisa. Santri putri dan santri putra. Dan cukup pencengangan tadi, bro, ya, ada yang dari Lampung ya. Waduh. Gimana ini? Gimana dia bisa sampai ke Malang ini loh, ke pelosok, Bang. Pelosok lo bayangkan. Itulah ya, karena tidak ada yang mustahil oleh Allah. Tidak ada mustahil. Benar kata bapaknya, kalau dipikir dengan akal ini nggak masuk, nggak masuk. Tapi kalau sama Allah dan tentukan kesini, ya, mau apa lagi? Mau apa lagi? Dan patut ada yang bisa dipetik. Kalau orang ngomong mustahil, kalau dalam agama itu berarti dia nggak percaya sama Allah sih. Kalau saya bilang gitu ya, karena kata-kata mustahil itu kalau bagi Allah tidak ada mustahil. Saya menjadi junot gini nih, wah itu nggak tahu betul. Kamu abis kenapa, bro, kok bijak dari ini? Ya, karena saya ya tadi, bro, bersyukur tadi, bro. Aduh. Kamu pasti di maskernya itu ketawa ya, bro, ya? Kasih ketawa kamu, bro. Oh, sedih ya, bro. Lega, bro. Tidak seperti yang YouTube itu, bro. Oh, gitu ya. Iya. Versian pelekek. Sudah habis untuk pembagian bakso dari customer Hot Wings-nya, bro. Alhamdulillah, bro, ya. Alhamdulillah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung Hot Wings hingga saat ini. Dan inilah yang sudah kami lakukan, menjaga amanah kalian sudah terdistribusi dengan cukup baik. Dan sekali lagi terima kasih, dan tetap saya dari sini banyak memperoleh pelajaran bahwa kita harus banyak bersyukur. Saatnya kita untuk mengklarifikasi bahwa hari ini mencari buat buka, gitu ya. Ya, di sini sudah selesai batu-batu, kan capek, bro. Terus buka gitu ceritanya. Masih, bro, ya? Ya. Masih, Bos Godwin. Masih, halo. Halo. Terima kasih. Tus. Nyari buka puasa.